بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 21 bulan Safar tahun 1442 Hijriah Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. rahimahullahu taala rahmatan wasiah Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ayat 128, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan pada kita niat yang ikhlas, niat yang benar, di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesungguhan dan semangat di dalam mempelajari Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'idah Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi min al bait wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka meninggikan pondasi Ka'bah, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna Ya Allah Terimalah amal kami Demikian orang-orang yang ikhlas Demikian orang-orang yang beriman Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir Hakada halul mu'min al khullas demikianlah orang-orang yang beriman yang ikhlas mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal namun mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam demikian pula putranya Nabi Ismail ketika selesai membangun Masjidil Haram ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah berdoa Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah amal kami. Ini menunjukkan rasa takut. Ini menunjukkan rasa takut amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman ma ataw wa, ma ataw wa dan orang-orang yang bersedekah orang-orang yang beramal soleh memberikan apa yang mereka berikan baik itu sodako ah. ataupun puasa atau amal-amal yang lain wa qulubuhum wajilah namun hati mereka takut artinya apa sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajilatun mereka takut Allah yutaqabbala mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rabbana ya Rabb kami, terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar sama'a idrakin wa sama'a istijabah Allah maha mendengar artinya ada dua artinya Allah maha mendengar suatu doa hamba-hambanya dan juga bermakna sama'a istijabah Allah maha mendengar artinya Allah maha mengabulkan Doa doa hamba-hambanya Innaka Antas Sami'ul Alim sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui Rabbana waj'alna muslimaini Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah jadikanlah kami Dua orang yang selalu berserah diri kepadamu Wa min durriyatina ummatan muslimatan lak Dan jadikan anak keturunan kami Ummah Umat yang berserah diri kepadamu Wa arina manasikana Dan perlihatkan ajarkan kepada kami tata cara manasik haji. Jadi al-manasik ada dua makna. Jadi yang pertama adalah manasik haji. Sehingga artinya ya Allah ajarkan kepada kami tata cara manasik haji. Dan makna yang kedua Al-manasik artinya ibadah seluruhnya Karena nasikun artinya abidun Artinya doanya Ya Allah ajarkan kepada kami Semua Tata cara ibadah kepadamu Watuba Dan terimalah Taubat dari kami innaka anta tawwabur rahim sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang fadilatu syekh as-sa'di rahimahullah berkata ai wadkur ibrahim wa ismail Fi halati qawa'id Minal baiti Artinya ayat ini Ingatlah Ibrahim Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam Ketika mereka berdua meninggikan al-qawaid yaitu kondisi pondasi Ka'bah Aymenal baiti al-asas wastimraru rihma ala hadal amal al adhim ingatlah ketika mereka membangun meninggikan pondasi Ka'bah pondasi Masjidil Haram dan mereka meneruskan amal yang agung ini. Wa kaifa kanat haluhuma minal khaufi war Dan ingatlah bagaimana kondisi keduanya yang menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Hatta innahuma amal sehingga keduanya walaupun keduanya mengerjakan amal yang agung ini Wallaha an yataqabbala minhuma amalahuma keduanya berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal mereka Demikian orang-orang yang beriman. Demikian orang-orang yang ikhlas mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal namun mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takut takut amalnya tidak diterima. Namun dipenuhi dengan harapan, berharap supaya Allah menerima amal mereka, hatta yajala fihi naf'al amim sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal mereka bermanfaat dengan manfaat yang luas. Demikian amal jika dikerjakan ikhlas karena Allah akan Bermanfaat akan kekal Akan dimanfaatkan Ketika Yang beramal masih hidup Atau yang beramal Sudah meninggal dunia Kemudian Fadilatul Syekh as berkata Menafsirkan ayat berikutnya Da'awali anfusihima Wadurriyatihima Bil-Islam Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi alaihi masallam berdoa untuk diri mereka dan mendoakan anak keturunannya didoakan menjadi keturunan yang Islam jadi meminta Islam untuk dirinya dan meminta supaya anak keturunannya dijadikan keturunan yang Islam alladhi haqiqatuhu khuduul qalbi wa qiyaduhu li rabbih almutammin liqiyadil jawarih yang hakikat Islam adalah tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala taatnya hati seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disertai taatnya anggota badan kepada Allah Subhanahu wa taala. arina manasikana dan ajarkan kepada kami, perlihatkan kepada kami manasik kami yaitu manasik haji atau manasik umrah. Ay alimna ala wajhil iraati wal musyahadah liyakuna ablag. Arina artinya ajarkan kepada kami dengan cara melihat atau menyaksikan supaya lebih jelas supaya lebih gamblang. Yuhtamalu an yakunal muradu bil manasik a'malul haji. A'mal al-hajj kullaha Kama yadullu alaihi siyak wal maqam Wayuhtamalu an yakuna al-muradu ma huwa a'ammu min dhalika Wahua al-dinu kulluhu Wal-ibadatu kulluha Kama yadullu alaihi umumu lafi li al-nusuka al-ta'abud Padahal Syekh menjelaskan yang dimaksud al-manasik adalah manasik haji. Ini konteks ayat. Wa arina manasikana artinya ajarkan kepada kami tata cara manasik haji. Ini konteks ayat ini. Atau bisa jadi maknanya adalah manasik artinya apa tadi? al ibadah kulluha seluruh ibadah karena an nusuk di dalam bahasa Arab artinya al ibadah an nasiku artinya al abidu walakin muta'ab badatil haj, tagliban akan tetapi apabila disebutkan manasik maka umumnya secara uruf artinya apa manasik haji fayakunu hasilu du'a ihima yarji'u ila taufiq lil amalin nafi wal amali salih dan kesimpulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam serta doanya Nabi Ismail alaihissalam mereka meminta taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan al-amal as -salih. jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam wa arina manasikana ini adalah minta ilmu yang bermanfaat dan juga minta amal as -salih. Kemudian lanjutan Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata Walamma kanal abdu Mahma kana La budda'an an ya'tarihi taqsiru Wa yahtaju ila taubah Walamma kanal abdu Walaupun seorang hamba Berusaha semaksimal mungkin Untuk beribadah Dengan cara yang bagus, dengan cara yang terbaik. Namun, pasti seorang hamba akan melakukan kesalahan. Ada kelirunya di dalam beribadah, ada kekurangannya, baik itu ibadahnya, tata caranya, ataupun niatnya. Maka, seorang hamba ketika beribadah, mereka membutuhkan taubat. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Wa tub ya Allah. Terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim." Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini adalah ayat yang agung. Yang banyak pelajaran penting. yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini dari ayat ini fihi fadlu imaratil baitil haram keutamaan memakmurkan masjidil haram Ini adalah amalan yang agung, amalan yang di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hamba pilihannya untuk memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian, pelajaran berikutnya. keutamaan membangun masjid dan memakmurkannya maka pada ayat yang mulia ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail membangun masjid serta memakmurkannya Demikian pula Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dan memakmurkannya. Dimakmurkan dengan salat berjamaah. Dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an di dalam masjid. Demikian pula untuk kepentingan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di masjid. Kemudian dari ayat ini terhadap pelajaran fihi fihi tawadhu'ul anbiya. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang tawadhu'. Mereka manusia yang paling mulia di sisi Allah, namun mereka juga yang membangun masjid, ikut membangun masjid dengan tangannya. Nabi Ibrahim demikian pula dengan tangan Nabi Ismail, mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi al-hasu ala ta'awun fi a'malil anjuran gotong royong di dalam mengerjakan kebaikan anjuran gotong royong saling tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah. Salinglah tolong menolong untuk kebaikan dan takwa. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini fihi jawazul isti'anah bil makhluk fi dibolehkan meminta tolong kepada makhluk yang dia sanggupi namanya saling tolong menolong jadi dibolehkan meminta tolong kepada makhluk fi yang makhluk sanggup melakukannya. Adapun meminta tolong kepada makhluk yang tidak sanggup melakukannya kecuali Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik. Jadi meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak sanggup melakukannya, maka, ini yang dinamakan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta hujan kepada makhluk atau meminta diberikan rizki atau yang lainnya. Ini adalah meminta yang makhluk tidak sanggup melakukannya. Kemudian, pelajaran berikutnya. Dari ayat ini, terhadap pelajaran orang yang beriman, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang beriman, mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Kathir berkata Hada halul mu'min al -khullas. Ini adalah Kondisi Atau ciri-ciri orang yang beriman Yang ikhlas Bersungguh-sungguh Di dalam beramal Namun mereka Takut amalnya Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga pada ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam saking takutnya, saking takutnya amal mereka tidak diterima oleh Allah mereka berdoa. Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah Amal kami Innaka antas sami'ul alim Kemudian pelajaran berikutnya Dari ayat ini terhadap pelajaran Fihi al-hassu ala du'a biqabulil amal Anjuran berdoa Supaya amal diterima oleh Allah Bukan dikatakan sudah beramal saja Yang penting ikhlas ndak, ikhlaskan niat Plus berdoalah supaya amal kita apa? Diterima oleh Allah jadi ikhlas, kalau semakin ikhlas itu semakin takut amal tidak diterima. Bukan berarti dikatakan is beramal, saya tawakal Allah. Allah tidak akan menyanyiakan. Ini salah atau ini kurang tepat. Maka lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam beramal, kemudian berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini diambil pelajaran anjuran-anjuran berdoa. Anjuran berdoa supaya amal yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas berdoa karena takut amalnya tidak diterima maka mereka berdoa ya Allah terimalah amal kami ini walaupun banyak kekurangannya. Walaupun banyak apa? kesalahannya tidak sempurna Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah amal kami innaka antas sami'ul alim kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'ah La ya'lamuna a'malihim. Para nabi dan para rasul tidak tahu amal mereka diterima oleh Allah atau tidak. Para nabi dan para rasul tidak tahu amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi kalau Allah tidak memberitahu maka mereka tidak tahu. Jadi, hukum asal mereka tidak tahu. Ini menunjukkan, jadi orang yang semakin ikhlas, semakin tidak tahu amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Demikian, abdabun, kita merasa amal kita sudah diterima oleh Allah, tanda apa keikhlasan kita itu kurang. Jadi, orang itu kalau tahu amalnya diterima oleh Allah. Sudah yakin saja diterima, insya Allah Allah menerima amal kita, bukan seperti itu. Jadi, para nabi dan para rasul tidak tahu. Amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan selain para nabi dan para rasul? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika... takziah kepada sahabatnya yang meninggal dunia Utsman ibn Mat'un yang ketika itu Ummul Ala mengatakan tentang Utsman ibnu Mad'un fasyahadati alaika annallaha qad akramaka aku bersaksi bahwasannya Allah pasti sudah memuliakan engkau aku bersaksi Anallah kot akromaka. Aku bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala apa sudah memuliakanmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Ummul Ala. Wa mayudriki anallah kot akromahu. Dari mana engkau tahu Allah sudah memuliakannya? Wa ana Rasulullah. Amma ana, amma ana, faarjulahul khair. Fa'arjulahul khair. Adapun aku, aku memintakan kebaikan untuk dia, untuk saudaraku. Ana wa ana Rasulullah wa ma adri ma Aku ini Rasulullah. Aku ini seorang rasul dan aku tidak tahu apa yang Allah perlakukan terhadapku. Ini sama dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat apa? Surat Al-Ahqaf. Allah taala berfirman, "Qul ma kuntu rusul Aku ini tidak membawakan ajaran baru. Katakan, "Aku tidak membawa ajaran baru selain yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan aku tidak tahu apa yang aku dapatkan nanti dari Allah." bikum dan aku, jika tidak tahu tentang kondisi kalian, ini dijelaskan para ulama. Hadis tadi dan ayat ini yang dimaksud adalah. Sebelum diturunkannya ayat, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW yang telah lalu dan yang akan datang. Intinya para nabi dan para rasul ketika beramal mereka tidak tahu amal mereka diterima oleh Allah atau tidak, sehingga mereka meminta kepada Allah, sehingga mereka meminta kepada Allah agar Allah menerima amal mereka Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatul i'tina' biqabulil amal pentingnya memperhatikan diterimanya amal Jadi amal itu tidak harus banyak tetapi yang penting bagaimana kita beramal diterima oleh Allah. Karena amal yang diterima oleh Allah itulah yang diperkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini berapa banyak orang yang tidak memperhatikan ini amal mereka sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berpuasa, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-juu' wal -atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan amalnya diterima atau tidak. Yang mereka pikirkan, yang penting mengerjakan saja. Tidak demikian. Hendaklah apabila kita beramal, kita memperhatikan. Kita memperhatikan bagaimana supaya amal kita. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian pelajaran berikutnya Dari ayat ini Fihi Ithbatu sifatis sam'ai Lillah Mengimani sifat mendengar Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah maha mendengar Sam'a idratin wasam'a istijabatin Allah Maha mendengar artinya Allah mendengar suara Allah memiliki pendengaran dan Allah Maha mendengar artinya Allah Maha mendengar menerima amal hamba-hambanya Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatul ilmi lillah mengimani sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, dan semua yang akan terjadi secara umum, secara global, dan secara terperinci. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala anjuran merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat maka hendaklah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian pelajaran berikutnya fihi Fadlul Ibadati bil mahabbati wal khauf Keutamaan beribadah dengan rasa cinta dan takut Keutamaan beribadah Dengan rasa cinta ataupun dengan rasa takut, seseorang yang mencintai seseorang, ada seorang pemuda yang sangat cinta dengan seseorang. Apabila amalnya diawasi, dilihat oleh istrinya, maka dia akan semangat di dalam melakukan amal tersebut. Ini adalah amal dengan apa? Dengan rasa cinta. Jadi seseorang ketika melakukan sesuatu diawasi, didengar, dilihat oleh yang sangat dicintainya, otomatis dia semangat di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Demikian orang-orang yang beriman. Ketika dia tahu Allah melihat dia, Allah mencintai dia. Orang yang beriman cintanya yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat Maka hendaklah kita beramal mencari perhatian Allah, mencari pujian Allah supaya Allah mencintai kita. Demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-ihsan, "Anta al budallaha tarahu. Fa takun tarahu fa innahu Al-ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini adalah ibadatul mahabbah, ibadatul syauq, ibadah orang yang cinta kepada Allah dan ibadah orang yang rindu kepadanya. Fa illam Jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dan ini adalah ibadatul khauf. Maka pada ayat ini terdapat pelajaran keutamaan beribadah dengan rasa cinta seorang apabila diberi anugerah ibadah dengan rasa cinta dia akan merasakan nikmatnya ibadah tersebut dan juga beribadah dengan rasa takut fihi <tuh> bertawasul tawassul bi asma'illahi disyariatkan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka pada ayat ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nama Allah As-Sami, nama Allah Al-Alim. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tak tarku mungkar ida yuksa wuku'u mungkarin a'dam tarku mungkar meninggalkan merubah kemungkaran apabila dikhawatirkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar meninggalkan merubah kemungkaran apabila dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini diambil dari keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah Ka'bah supaya dibangun seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang sekarang ini bukan Ka'bah yang bentuknya seperti bangunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Lau anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin, la hadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaida Ibrahim." Sekiranya kaummu yaitu orang-orang Quraisy tidak baru saja masuk Islam aku akan hancurkan Ka'bah lalu aku bangun Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merubah Ka'bah khawatir apa khawatir kemungkaran yang besar yaitu khawatir orang Arab murtad karena orang Arab sangat mengagungkan Ka'bah demikian jadi apabila ada kemungkaran lalu dikhawatirkan terjadi kalau dihilangkan dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar maka lebih utama kemungkaran tersebut tidak dirubah. Contohnya banyak sekali kita tahu mimbar yang lebih utama adalah mimbar tiga apa tangganya. Tapi banyak masjid-masjid yang mimbarnya seperti podium. Ini menyelisih apa? Sunnah. Ini menyelisih sunnah. Jadi kalau kita bisa merubahnya dengan baik, dengan lembut, alhamdulillah. Kalau tidak, dakwah tetap jalan. Bukan gara-gara mimbar kita tidak jadi apa? Tidak jadi khutbah. Demikian. Jadi contohnya banyak sekali dalam hal ini. Kemudian ayat berikutnya dari ayat 128 terdapat beberapa pelajaran fihi annal anbiya adinuhul islam para nabi dan para rasul agamanya islam para nabi dan para rasul seluruhnya agamanya islam maka pada ayat ini nabi ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail AS berdoa supaya dijadikan orang muslim yang selalu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terhadap pelajaran fihi ahammiyatut tawhidi wal ikhlas pentingnya tauhid dan pentingnya ikhlas. Islam yang dimaksud adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam, bukan sekadar apa? identitas. Islam yang dimaksud adalah mengikhlaskan ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ditambahkan yang dimaksud Islam adalah al-mutabaah, yaitu Islam sesuai dengan apa ajaran para nabi dan para rasul. Kalau di dalam agama kita otomatis harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi ahammiyatu su'alith sabat pentingnya meminta keteguhan pentingnya meminta keteguhan meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian yang dipahami oleh para ulama salaf dari doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail Rabbana muslim, muslimain artinya ya Allah teguhkan kami untuk senantiasa di atas Islam sampai kami meninggal dunia jadi Rabbana waj'alna muslimaini. Jadikan kami orang yang selalu berserah diri sampai wafat kami. Ini maksudnya. Jadi dari ayat ini terdapat pelajaran ahammiyatu sualith sabat. Pentingnya meminta sabat. Meminta keteguhan, meminta istiqamah di atas Islam sampai meninggal dunia. Kemudian, pelajaran berikutnya dari ayat ini: fihi al-hathu ala su'ali, alhazu al-hathu ala su'ali, alhazu ala anjuran berdoa anjuran berdoa meminta anak keturunan. Jadi meminta supaya anak keturunannya dijadikan anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada ayat ini berdoa, wa min dan jadikanlah anak keturunan kami. Dan juga jangan mendoakan anak saja, doakan anak, doakan cucu, doakan apalagi anaknya cucu, cucunya cucu, anak keturunan, terus seperti itu. Saya jangan mendoakan anaknya saja. Anak doakan terus-menerus. Demikian pula cucu. Anaknya cucu, seterusnya. Anak keturunan didoakan supaya menjadi generasi umat Islam yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya fihi Al aslu fil insani al jahl. Pada asalnya manusia itu tidak tahu. Jadi fadilatu Syekh Al Utsaimin berkata, "Annal asla fil insan al jahl." Pada asalnya manusia itu tidak tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, maka manusia tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa 'allama ma lam takun." ta'lam ta dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui dari ayat ini terdapat pelajaran annal ilma mawahib ilmu adalah anugerah dari Allah ilmu hmm. adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah anugerah yang terbesar Ilmu dan amal adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka, hendaklah kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu, karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. fihi anna al-ibadata dari ayat ini terdapat pelajaran ibadah itu tauqifiyah berdasarkan dalil yaitu diajarkan oleh Allah atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi tahrimu ta'abbudi lillah bima lam bimalam diharamkan beribadah kepada Allah yang tidak sesuai dengan syariatnya diharamkan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah kepada Allah yang tidak sesuai syariat Allah itu bukan ibadah. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa Barang siapa yang beramal tanpa ada perintahnya dari kami, maka amalnya tertolak. Pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi al istishar siri fil amal merasa banyak kekurangan ketika beramal al istisharu siri fil amal merasa banyak kekurangan ketika beramal. Jadi kalau kita beramal, hendaklah kita melihat diri kita ini banyak kekurangannya, Kurang ikhlasnya, kurang khusyuknya, kurang tumakninanya, kurang fokusnya, dan seterus kurang semangatnya, kurang kesungguhannya. Jangan kalau kita beramal lalu kita merasa sudah baik, sudah kagum dengan amal yang kita kerjakan. Tidak demikian orang-orang yang soleh, tidak demikian orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang selalu melihat kekurangan pada diri mereka ketika beramal. Jadi Allahu Akbar. Jadi hendaklah kita senantiasa introspeksi diri kita. Sering atau muncul kita ini kagum terhadap apa yang kita kerjakan. Ini berarti tanda kita ini kurang bagus amalnya. Kurang bagus keikhlasannya. Jadi semakin ikhlas seseorang itu semakin banyak merasa kekurangan di dalam amalnya semakin bagus keimanan seseorang semakin merasa amalnya itu kurang sempurna demikian orang-orang yang beriman mereka tidak menganggap sudah baik sudah sempurna di dalam amal yang mereka kerjakan fihi masyru'iyatul istighfar ba'dal amal anjuran beristighfar setelah beramal disyariatkan beristighfar setelah selesai beramal maka pada ayat ini Nabi Ibrahim AS meminta taubat wa alayna padahal Nabi Ibrahim tidak melakukan dosa tidak bermaksiat tetapi Nabi Ibrahim membangun masjidil haram Jadi kalau kita selesai membangun ndaklah tutup dengan istighfar. Bukan ditutup dengan pamer atau kagum. Tapi tutuplah dengan istighfar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang semasa diutus menjadi nabi sampai akhir hayatnya. Berdakwah, berjihad di jalan Allah siang malam. Kemudian di akhir hayatnya diperintahkan menutup dengan istighfar. Maka Allah taala berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana tawwaba." Jadi ayat ini adalah pengumuman atau surat ini pengumuman tentang ajalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menutup amalnya dengan memperbanyak apa? Istighfar was taufir beristighfarlah. Inna kana tawwaba Dan ayat-ayat tentang hal ini, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini banyak sekali. Liman ta'ammalah wa tadabbarah bagi siapa yang memperhatikannya dan mencermatinya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annallaha idza taba abdan rahimah Allah apabila menerima taubat seorang hamba Allah mencintainya Allah menyayanginya Maka Allah selalu menggabungkan namanya At-Tawwab dan Ar-Rahim Ini menunjukkan anjuran Bertaubatlah kepada Allah Jangan malu Jangan malu dengan banyaknya dosa Karena apa? Karena Allah apabila memberi taubat kepada hambanya Allah mencintainya ghafurul <tuh> wadud Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai, sangat menyayangi Allah bahagia dengan taubat-taubat hamba-hambanya. Jadi, manusia bisa jadi memaafkan, namun belum tentu mencintai. Jadi, manusia yang memaafkan bisa memaafkan, bisa mengikhlaskan kesalahan orang lain, namun belum tentu apa, belum tentu bisa mencintainya. Tapi, tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambanya banyak berdosa, taubat kepada Allah. Allah mencintainya, dosa lagi, taubat lagi, Allah menerima taubatnya dan Allah mencintainya. Maka Allah Taala berfirman, innaka antat antatawabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Demikian apa yang disampaikan pada kajian siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته